Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kreasiku Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara upload foto KTP untuk Kartu Prakerja Gelombang ke-12. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman semuanya untuk makan terlebih dahulu karena dibutuhkan tenaga untuk memfokuskan dalam melihat konten ini. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya. Mengunggah atau mengupload foto KTP menjadi salah satu syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja Gelombang ke-12. Setelah prakerja dibuka lagi, yaitu untuk gelombang ke-12 pada hari Selasa kemarin, laman prakerja pun langsung diserbu oleh para pendaftar. Dan di berbagai media sosial, sejumlah warganet sangat mengeluhkan karena kesulitan untuk mengunggah foto KTP. Sehingga kesulitan untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Lantas, bagaimana cara mengunggah foto KTP tersebut dan bagaimana untuk mengatasinya? Pada saat tahapan tes ini biasanya banyak sekali permasalahan yang intinya tertulis bahwa KTP kalian salah dan menyebabkan tidak bisa untuk diupload. Untuk solusinya sendiri saya sarankan untuk mendaftar tengah malam. Karena untuk siang hari website sedang down karena saking banyaknya pendaftar yang masuk. Dan untuk ketentuan foto KTP-nya, yaitu yang pertama, foto yang diupload untuk mendaftar Kartu Prakerja Gelombang ke-12 harus kurang dari 2 MB. Lalu yang kedua, format foto yang diterima harus berjenis JPEG dan PNG. Selain format, itu tidak bisa. Lalu yang ketiga, kegagalan dalam mengunggah foto juga terjadi karena posisi foto KTP yang kurang tepat, sehingga sistem tidak dapat mendeteksinya. Maka pastikan kalian bagian KTP-nya berada dalam bingkai foto. Yang keempat, sistem tidak dapat mendeteksi foto KTP bila foto yang diunggah kurang jelas atau blur. Maka pastikan memilih foto dengan kualitas yang paling baik dan ukuran yang sesuai. Yang terakhir, yang kelima, pastikan foto yang diunggah adalah KTP asli dan bukan fotokopi KTP. Jadi pada intinya teman-teman semuanya tidak perlu khawatir jika terjadi kendala pada saat pendaftaran, karena ini tidak akan berpengaruh pada proses seleksi. Seleksi Kartu Prakerja tidak berdasarkan siapa yang lebih dahulu mendaftar, karena proses evaluasi baru dilakukan setelah penutupan gelombang. Dan solusinya adalah mencoba lagi secara berkala, serta cermati lagi ketentuan foto yang diupload. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.